Anda masih bersama Net Yogyakarta. Ratusan abdi dalam Keraton Yogyakarta peringati tinggalan Jumenengan dalam Sri Sultan HB10. Tidak ada prosesi khusus dalam peringatan penobatan Sri Sultan HB10 sebagai Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Rabu pagi, ratusan abdi dalam dan kerabat Keraton Yogyakarta gelar hajat dalam tinggalan Jumenengan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping 10. Berbagai upacara adat antara lain ngebluk atau pembuatan jeladran apem dan selamatan doa bersama dilakukan dalam rangkaian acara tinggalan Jumenengan dalam. Para abdi dalam membawa sesaji, apem, serta hasil bumi menuju bangsal kencana. Tidak ada seremonial khusus seperti penampilan tarian budaya Keraton Yogyakarta ataupun amanat dari Sri Sultan dalam hajat dalam tinggalan Jumenengan dalam tahun ini. Satu bentuk ya hubungan batin antara Ngesot Dalem dengan kawulonya atau para abdinya dengan Ngesot Dalem, di mana saya sebagai seorang abdi dalem ya di samping mengabdi ya turut berdoa, turut bergembira atas Jumenengan ini yang sekarang diperingati. Rangkaian upacara adat tinggalan Jumenengan dalam akan dilanjutkan dengan pelaksanaan labuhan hari ini di Parangkusumo, selanjutnya di Gunung Merapi dan Lawu. Khusus tahun dal, labuhan juga akan dilakukan di Delepih. Sebastian Dimas, Vicky Muhammad melaporkan untuk Net.